Ya, pemirsa jagat hiburan tanah air kembali berduka. Nur Hasana Iskandar, pengisi suara karakter Doraemon, meninggal dunia. Nur Hasana meninggal akibat penyakit stroke yang dideritanya. Dalam keadaan ini, dalam keadaan seperti ini, aduh, bagaimana? Ya ampun, Doraemon juga. Suara khas tokoh kartun Doraemon ini mungkin tak akan lagi bisa didengar oleh pemirsa di seluruh tanah air. Sang pengisi suara karakter animasi yang akrab di tahun 90-an ini, Nur Hasana Iskandar, telah berpulang. Kabar meninggalnya Nur Hasana disampaikan sang anak melalui unggahan foto Instagram @nurhasanahdora. Dalam unggahannya, sang anak menyampaikan sang ibunda meninggal dunia pada Minggu 12 Juli pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga menyebut almarhumah meninggal dunia akibat penyakit stroke. Nur Hasana Iskandar mulai mengisi suara karakter Doraemon sejak tahun 1993. Sebelum dikenal sebagai pengisi suara Doraemon, Nur Hasana bekerja sebagai produksi sandiwara radio di Radio Republik Indonesia atau RRI. Selain sebagai pengisi suara Doraemon, Nur Hasana juga mengisi suara untuk sejumlah telenovela dan film India yang ditayangkan di tanah air. Selamat jalan Nur Hasana, terima kasih sudah menemani masa kecil anak era 90-an di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan.